Assalamualaikum guys, welcome back my channel Lucy Asuria. Drais puite, frivie, drusia, kak cidela, ya harusu. Okay guys, okay, drusia, tepe aku ya kocu video reaksiuna cyberpunk from Russian. Okay guys, jadi kali ini aku mau mereaction video Russian cyberpunk, yaitu film dokumenter yang lagi hits banget, yang lagi viral di jagat maya guys ya. Ini tuh film fiksi guys, yang menceritakan kehidupan jenaka petani Rusia guys, di mana ada apa ya, keterlibatan teknologi canggih, teknologi maju gitulah guys ya. Dimana ada hal yang tak terduga di akhir videonya. Nah, seperti apa sih guys filmnya? Kita langsung aja lihat videonya seperti apa. Let's get started. The Fine National. Oke guys. Russian Cyberpunk. Sepertinya aku nggak salah ya guys. Itu tadi ada apa? Ada barcode di sapinya. Oke. Okay. Ini Bapak Nikolai ya, petaninya, dan dibantu oleh para itu hasil petani, hasil taninya guys ya. Nih, robot-robot yang akan membantu Bapak Nikolai. Keren juga guys ya, luar biasa. Oke, otak. Itu, etap otak. Itu benar-benar luar biasa guys. That's incredible. Oke. Ini banyak banget robot-robot canggih guys ya. Ya, ada pengembala sapi, ada robot yang membantu memberi pakan ternak. Oke guys. Oke. Ada yang juga bersih kandang robotnya. Ini lagi makan siang ya guys. Okay. It is a high technological utilization system. We don't need. Ini Bapak Nikolai menunjukkan ya guys. Okay. Bapak Nikolai lagi menggoda robot perempuan guys ya. Oh, itu hasil apa, hasil taninya kokombar ya, apa timun guys. Nih timunnya sedikit, bukan sedikit sih, benar-benar unik banget guys ya. Keren banget ya guys. Biasa guys, benar-benar serba canggih ya.
We are a very cheerful team. This is how we have fun. We have Netflix right here. We don't need to restore historical monuments anymore. Benar-benar luar biasa guys, langsung berubah ya gudangnya jadi kastil, jadi istana. Itu hasil-hasil tani mereka guys, hasil pertanian mereka. Wow, that's great. Dan kita lihat bagaimana akhir video ini guys ya. Oke, di sebuah planet, planet Mars guys. Oke, okay. Berakhir di planet Mars, yang mana planet ini itu adalah tujuan dari negara Rusia dan negara Amerika guys. Ya, apapun itu guys ya, benar-benar film dokumenter ini, film fiksi ini benar-benar menghibur banget guys ya. Dan banyak kejadian yang lucu unik ya, dan pastinya menginspirasi juga guys ya. Eta Ocean Caruso and very very nice ya, benar-benar filmnya itu apa ya, menghibur banget guys ya. So gimana menurut kalian guys, itu benar-benar ya suatu film yang sudah menggambarkan ya mungkin zamannya akan datang nanti, mungkin seperti itu guys ya. Maka yang akan terjadi adalah aktivitas kita akan dipermudah oleh robot-robot. Ini lebih kayak film pelesetan untuk para robot-robot ya, ciptaan orang di luar sana ya guys. So gimana menurut kalian guys, kalau kalian suka juga like and share. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk reaction aku guys ya sama video cyber farm ini. Dan sampai jumpa lagi guys, see you, bye, pakah.